belajar di gedung di sini. Oh, insya Allah mungkin ya di sini. Sini. Belajar di makannya. Iya, makannya di sini. Nah, semuanya dulu kan wilayahnya kepunyaan Mbah sini. Penyiaran agama Islam di Desa Janggung dulu ada cerita yang dakwahnya dengan menggunakan media apa kayak di tempat demaan menggunakan wayang atau ada cerita enggak, Mbak? Nah, cerita wayang itu dulu yang mengembangkan Kanjeng Sunan Kalijogo ya. Zaman Buddha itu. Zaman Buddha karena kan sulit dikenal bahasa Arab. Jadi dikasih sarah senian dengan wayang itu. Berarti sejarahnya sama yang dilakukan Mbak? Nah, kata ya dulu Sunan Kalijogo dengan Mbah sini tentu masuk murid ini yang Sunan Kalijogo. Sejarahnya begitu. Kalau tahunnya Mbak, itu kira, kalau tahunnya itu kira-kira berapa sampai di London Mbah Sejanggung? Mbah Sultan Agung di zaman setelah itu tahun berapa ya? Tahun 16 ya. Tempat tinggalnya di gedung Rikin apa? Insya Allah mungkin ya di sini. Sini. Belajar di makamnya. Iya, makamnya di sini. Nah, semuanya dulu kan wilayahnya kepunyaan Mbah sini. Nanti sejarah. Saben tata sejarah. Sampai enggak rezeki. Rezeki kalau itu. Kalau puasa katus ini, kalau puasa katus ini, puasa ya sepuluh. Ketepatnya orang Islam kan beribadah di rumah. Dan jarang itu kan pesta.